Qalilam ma tasbu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah dan yang teristimewa Umi kita, Nirobi, Umi Yati, Priyati, Ketua MT dan selaku Sahibul Baik Ibu Nara Ahmad Manggarani. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga acara ini bermanfaat dan diridhoi oleh Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Perlu dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, Sahibul Bait beserta keluarga besarnya Ibu Mira Ahmad Manggarani. Saya itu berapa kali ya di sini? 3 kali barangkali ya dengan yang ini. Insya Allah mudah-mudahan kelak di kemudian hari rumah ini menjadi saksi di yaumil akhir. Amin. Bahwa rumah ini digunakan untuk tapak obu piddin. Rumah ini digunakan untuk fisabilillah. Dan rumah ini digunakan oleh ahlul ilmi untuk bersama-sama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya juga menganggap diri saya udah tua, tapi ternyata di depan saya masih banyak orang tua. Support, membuka mata dan hatinya. Karena negara Palestina adalah negara para rasul dan para nabi, makanya tanah itu menjadi tanah yang ujiannya besar dan berat. Karena ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Maka tanahnya pun di mana para nabi lahir, siar dan berdakwah diuji dengan ujian yang luar biasa, melebihi ujian dari negara-negara lain. Oh, al-azim, nastaghfirullah al-azim, nastaghfirullah. Masjidil Aqsa dan rumah sakit, khususnya rumah sakit Indonesia, terjaga dari serangan kebrutalan kaum Zionis. Jangan pernah menganggap enteng doa. Doa itu kekuatannya sama besarnya seperti kekuatan bala tentara. Status dulu. Itu lagi ngeluh, beli sayur ngeluh, kan? Sama besan ngeluh, di pengajian ngobrol ngeluh. Seakan orang yang diajak bicara tak punya masalah. Padahal yang diajak bicara pun masalahnya sedang berat. Tapi karena temannya curhat, mau tak mau didengar. Ya. Tanpa batas, seperti kita sholat jamaah. Bahu kita bersentuhan. Kali, jadi betapa dekatnya Allah dengan kita. Allah kuatkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tuh lebih dekat daripada urat lehernya. Maka jangan pernah katakan Allah jauh. Dan saya mewarisi harta telah selesai. Yang paling nanti paling panjang adalah mampu atau tidak saya mewarisi amal soleh kepada anak saya sesuai dengan berita yang Allah sampaikan melalui kitab sucinya Al-Quran. Ini kabar gembira buat kita orang tua, Bu. Artinya,
kalau saat ini harta kita tak cukup untuk warisan anak, santai Bu. Kenapa? Karena di dunia bisa jadi anak karirnya bagus, bisa jadi anak juga punya rezeki yang lain. Sholat, setelah sholat itu kan ada yang ada yang mau di masjid itu ada yang mau bersama, ada yang mau selesai, ada yang mau pulang. Jadi itu sebaiknya bagaimana kita kalau kita kan kalau nggak ada kita nggak bisa sendiri, tapi kalau ini biasanya dari imamnya terus nanti kita ngambil sendiri itu yang baik. Tentang doa bersama ini menjadikan keutamaan di mana ketika kita banyak berdoa sendiri. Akan tetapi bukan berarti doa sendiri tidak makbul. Ya, tidak makbul. Anjuran berdoa itu menjadi kewajiban bagi setiap orang. Tadi dalilnya ya Al-Maqarah 147. Apabila hambaku bertanya di mana aku, maka aku datang. Yang paling tahu kedekatan dirinya dengan Allah yang punya diri. Nah, yang dimaksud pentingnya doa bersama adalah saya mengarahkan kepada pentingnya kita membangun kebersamaan. Jadi kenapa? Ada kalanya ijabatnya doa itu berjamaah. Ya berjamaah. Doa sendiri kok kenapa? Penghambat doa itu yang pertama itu dosa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Udah sombong banget ya sekarang, nggak ada kabar-kabar.